Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agnita, ibunda dari Jamaah Nahdlatul Ulama Indonesia, angkatan ke-10 yang sudah lulus tahun 2023 ini. Jadi, alhamdulillah kami sebagai orang tua merasa sangat bersyukur sekali bahwa putra kami pernah bersekolah di SMP Ibnu Thalib bin Ziyad Boarding School Cikarang. Sekolah ini adalah sekolah yang memiliki karakter. Bagi kami, sekolah ini memiliki visi-misi yang sama dengan apa yang menjadi cita-cita kami sebagai orang tua. Program-programnya juga menurut kami bagus. Ya sebenarnya semua sekolah mungkin punya program yang bagus, tapi sebetulnya penentunya adalah ujung tombaknya di tenaga pendidik. Nah, kali ini ya, tim guru, ustazah, ustaz, musyrif, juga tim sekolahnya ya, pendukung-pendukung yang lain itu menurut kami adalah kesatuan yang sangat mendukung dalam keberhasilan santri-santrinya dalam hal putra kami. Dan alhamdulillah kami merasa putra kami sejak bersekolah di Thalib bin Ziyad, khususnya begitu masuk ke usia SMP yang lalu gitu ya, kami melihat karakternya itu berkembang sangat baik. Karakternya, kemudian juga kemampuan skillnya yang sebelumnya kami nggak pernah pikirkan bahwa hal itu ternyata dia punya, dan itu ternyata ditemukan di Thalib bin Ziyad. Alhamdulillah, terima kasih untuk bimbingannya dari Bapak Ibu guru di sana sehingga bisa mampu menemukan skill dari putra kami, mampu mengarahkannya, kemudian juga membantu mengembangkannya. Alhamdulillah sekali itu amat sangat kami syukur. Bahwa kita juga melihat kebiasaan-kebiasaan baik juga muncul ya begitu putra kami bersekolah di pesantren Thalib bin Ziyad Boarding School ini. Karena memang sudah melihat hasil yang nyata dari putra pertama kami, alhamdulillah kami pun menyekolahkan adiknya lagi untuk juga masuk di SMP IT Thalib bin Ziyad Boarding School. Karena memang kami sudah merasakan hasilnya, di mana putra kami memiliki hal-hal yang memang menjadi harapan kami ketika dia berada di bangku SMP. Terima kasih kepada tim sekolah SMP IT Thalib bin Ziyad Boarding School Cikarang atas segala bimbingannya, arahannya, dan juga pendidikan yang diberikan pada putra kami. Mohon keriduannya, mudah-mudahan apa yang sudah diberikan pada putra kami juga para santri yang lain menjadi sebuah manfaat dan juga menjadi amal jariah bagi para guru yang ada di SMP IT Thalib bin Ziyad Boarding School. Sukses terus untuk SMP IT Thalib bin Ziyad Boarding School, mudah-mudahan terus menjaring santri-santri baru dan kemudian juga meluluskan santri-santri berkualitas, beriman, bertakwa, bermanfaat bagi keluarganya dan juga lingkungan di sekitarnya. Jaya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.